HUT RI ke-78. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ongko kalih menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Wonten ngarsanipun para bapak, ibu, lan adik-adik sedaya. Kula ing mriki mewakili panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 78 wicalanipun. Ingkang setinggah kawula matur dumateng para bapak utawi ibu ingkang sampun kersa anindai punapa undangan saking panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Lan kula mboten kesupen ugi matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Sumadiono sekeluarga ingkang sampun kersa paring papan kagem acara punika. Oh,
webinar singkat saja untuk anak-anak, lomba anak-anak balap kelereng untuk kategori PAUD dan TK. Untuk juara kedua ada Mas Gio. Untuk Mas Ferry dan Mbak Novi, cewek dulu juara. Untuk cowoknya juara pertama Mas Arka Salim. Juara kedua Mas Gio. Oh, dilanjut untuk PAUD, dihabiskan PAUD dulu. Lomba selanjutnya yaitu masukkan paku dalam botol. Untuk juara pertama Mbak Cila. Mas Arka. Mas Arka. Waduh, double. Juara kedua Seva. Seva yang ini. Aska. Kedua Aska, Aska yang ini. Oh, untuk juara kedua Mbak Seva. Ada sana, ada kamera. Mungkin untuk ke Bunda Nadia, mungkin Pak Kusnawi. Yang ketiga Mas Farihan. Yang hadiah dimohon Bapak Sumadiono. Ini urut. Kedua ini Mbak Rusa. Dari ujung sini Pak, ini Mbak Maya peringkat pertama. Mbak Elsa. Selanjutnya untuk Mas Iqbal. Oh,
untuk membantu pembagian hadiah, monggo dimohon Bapak Sumadi. Untuk juara pertama Bapak Sumadiono dan Ibu Dwi. Luang loro lho kuwi ora rebutan. Untuk juara kedua Bapak Giwang dan Ibu Yuni. Foto dulu, foto dulu Pak Sumadi. Juara kedua Bapak Budi dan Ibu Yeni. Dan juara ketiga Bapak Sumadiono Ibu Budi ini. Foto dulu Pak, foto dulu. Dimohon untuk Bapak Suradi. Bapak Suradi bisa. Dan juara ketiga Mbak Yuni. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita mendoakan negeri ini bisa menjadi negeri yang gemah ripah majinawi, masyarakatnya itu makmur, penduduknya itu juga sejahtera. Kita juga mendoakan para pemimpin-pemimpin kita agar diberi kekuatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa adil. Kita juga mendoakan kepada arwah para syuhada, para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, agar arwahnya diterima di tempat yang layak di sisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat jatinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratul maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu semuanya, yang saya banggakan dan saya cintai, para pemuda-pemudi di RT 3 juga adik-adik, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Niki wau sampun pentas napa mawon. Adik-adik sampun pentas ini. Niki wau sanjane Bu Yuni kok nek enten sing mboten ngangsal hadiah nangis. Berarti niki mungkin kula sing nangis niki. Alhamdulillah dari niki luar biasa sekali RT 3 bisa semuanya kompak untuk melaksanakan malam tirakata. Jadi bisa bersama-sama ya untuk menyambut dari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-78. Mudah-mudahan kedepannya terus kompak selalu, sehat selalu ya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan kalau doanya mudah-mudahan rezekinya lancar.
Pangeran ketemu Mbok Rondo Dadapan kang lagi golek tahi. Pangeran biantu Mbok Rondo lan nembung arep nengeh meru Mbok Rondo. Mbok Rondo saruju lan Pangeran diwenehi tetenger andi andi lumut. Bocah bagus, Rene Ale. Si Mbok, wonten apa Mbok? Kene lho Mbok cekak si Mbok, ngewangi ngepeti kumbang iki lho. Mbok, nek kesel niku nggih leren to Mbok. Nek si Mbok gerah, sing ajeng masake kula sinten Mbok? Mboten wonten to? Lah kuwi le, sing arep tak omongke karo kowe iki. Ya ana hubungane karo kuwi. Si mbok ki wis tambah tuwa. Kowe ki wis bagus, sreget, gemati. Nek umure padha si mbok iso tapek dhewe. Apa kowe ki ora pengen golek sisian to le? Nggih pengen, Mbok. Nanging kula pengine kagungan garwa ingkang sae manahipun. Ning kok kadose mboten gampil nggih, Mbok? Yen kowe gelem, piye yen dianakke sae mbara wae le? Sapa wae wong wedok sing isih tegan oleh kesempatan. Nanging pilihan akhir tetep ana ning awakmu. Piye? Gelem apa ora le? Nggih, mboten apa-apa, Mbok. Kulon derek mawon. Kabar sayembara saka Mbok Rondo Dadapan wis kasebar. Lan kabar kuwi uga wis tekan nggone Mbok Rondo Kleting kang duwe anak telu Tur Ayu Payu. Ing kono uga ana anak kualon kang melu Mbok Rondo Kleting. Anak tuh sing Ayu Ayu Renang Nduk Renang. Lah wis do krungu kabar durung. Kabar napa to, Mbok? Kok kadose penting sangat? Wonten apa to, Mbok? Wah, kula mboten sabar lho, Mbok. Wonten apa? Kowe ngerti to, Mbok Rondo Dadapan sing duwe anak bagus kae to? Sing jenenge Andi-andi Lumut. Ngerti to? Andi-andi Lumut. Bagus, bagus, Mbok. Boro dan dadapan anak aki saya Boro kanggo goleke garwa andi-andi lumut. Wah, kula kurang, Mbok. Ya nduk, Cahayu, melo saya Boro. Mengko tak dandani sing apik-apik. Kanggo event sing paling larang dhewe, ya. Sopo ngerti, salah si jini kowe bisa dadi pilihannya Andi-andi Lumut. Wah, mesti aku ki, sing bakal dipilih kang Mas Andi-andi Lumut. Kan aku ayu banget. Ora iso, sing dipilih mesti aku. Pipiku kan luwe empuk seka pipimu Mbak Yu. Mbak Yu, Mbak Yu ku, aja gogean ngono to. Mesti aku sing kepilih. Aku kan luwe cilik lho. Penting biru, kowe iki ngajeni Mbak Yumu, kudune kowe iki ngalah. Wis wis, tasah padha padu, wis gek padha siap-siap, kono terus do mangkat. Penting kuning kang kawit mau krungu rembugane Mbak Yu, Mbak Yuni. Sabanjure diwanek-wanekke. Matur marang Mbok Rondo. Mbok, kula badhe matur. Matur apa?
Rapo kowe wis rampung nganggone resik-resik omah? Sapa, Mbok? Ngeten. Kula nggih pengin tumut sayembara kados mbak-mbakyu kula. Arep ayu. Ya wis melu. Rene tak gawani ben ayu. Nggih, Mbok, matur nuwun. Klething kuning didandani karo Mbok Rondo. Nanging ora didandani sing apik, malah raine didandani dadi elek. Sabanjure klething kuning mangkat. Nanging lagi wae metu saka omah, dumadakan ana widodari ana ing sak ngarepe. Hei, Cahayu. Simpen nggih. Aja wedi wong ayu. Aku teko bakal menehi kue pusaka kanggo bantu awakmu mikirake ribet ing lakumu. Iki tampanen. Inggih, matur nuwun. Lan nyuwun dolanipun nggih. Ati-ati lan gunakno pusaka iku kanggo kabecikanmu. Ndak bali ya, ndak cepet, engko ndak selak wengi.
Oke, beres, ready. Ojo ini meneh, wong elek ngono kok wangi menjaluk tulung.
yuyu kangkang sing bagus dhewe. Alah, kok jahat men to yuyu kangkang? Ya wis nek kowe ora gelem nulungi aku, kali iki arep tak gawe asat sauntara ben aku iso lewat. Sak nalika kali dadi asat, nalika klething kuning namake pusaka paringane widodari. Yuyu kangkang mlayu kawedhen, lan sak banjuri klething kuning nyebrang kali kanthi slamet. Durung ana sing mbok senengi dadi bojomu ki. Ngapunten, Mbok. Dereng wonten ingkang kula tresnani, Mbok. Kembang desa wingi kae lho, sing jenenge Yati. Lah ya ayu tenan to, Le. Biyen senyum jan. Marake kesengsem. Lah kok ya kowe iki ra gelem to, Le? Nika ki ayu, nanging kagungane kang goyang nika. Ya wis sak karepmu. Muga-muga kek ndangono wong wedok sing mbok gelemi ya, Le. Nggih, Mbok. Kula mlebet riyen nggih, Mbok. Kula nuwun. Monggo, sinten nggih? Monggo mlebet. Kula nuwun, Mbok. Kula penting abang. Kulo klenting ijo, Mbok. Lan kulo klenting biru, Mbok. Rene-rene wong ayu-ayu. Arep padha ngopo to iki? Badhe tumut sembara, Mbok, supaya dados garwane ambe-ambe lumut. Oh, ya, Rene. Nanging sadurunge tak omongke karo ambe-ambe lumut, tak delok siji-siji ya, awakmu sing ayu-ayu. Nggih, Mbok, siap deh. Jan, ayu-ayu kabeh apik, original ketoke. Nek tak omongke anakku sik ya. Thank you.
Kula nuwun, Mbok. Tepangaken. Kula Klenteng Kuning, Mbok. Kula nggih sami kalian Mbak Yu, Mbak Yu badhe tumet sayembara. Apa? Kowe pengin dadi bojone anakku? Lah rupamu we elek tur mambu. Sing ayu-ayu do ditolak apa ya tenan? Kowe pengin melu? Nggih, Mbok. Pasuryan kula pancen elek, nanging menawi kula dados garwane Andi-Andi Lumut, kula badhe ngabdi gesang kula kagem Kalmas Andi-Andi. Ya wis, Reneo. Ingkang setya lan jujur. Gusti, alah toples. Apa? Pangeran. Pungkasan carito, Klething Kuning dadi bojone Andi-Andi Lumut lan Pasuryane Klething Kuning dadi ayu merahati. Lan sejatine Andi-Andi Lumut iku Pangeran Kusumayuda. Lan Klething Kuning iku sejatine Dewi Candrakirana. Sak banjure Dewi Candrakirana diboyong dening Pangeran Kusumayuda tumuju kraton Banyu Arum.